Assalamualaikum dulur, kembali lagi bersama channelnya Cilo Nyondek Truk. Jangan lupa passwordnya tululut 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 ya. Wes ngono ae, jangan sulit-sulit ya. Jangan lupa pakai masker lur. 3M, makan minum gak ro lur wes. Ya, wes saiki ayo kita ke kontennya. Dindi kan ono kantor mahane ngene kan gak pernah kok. Stek paling sing kuat. Pengemudi Indonesia. STC. Kali wis ngono kuwi kan itu. Setiap kalau saya mengunggah sesuatu yang bakal pro dan kontra, mesti gak pernah melibatkan teman-teman saya. Biasanya kan tak kayak hashtag apa sapa sing tak tanggai, enggak pernah kan. Iki kita akan melibatkan pro dan kontra, berarti gak tak tandai sapa-sapa khusus aku dhewe. Saya takutnya. Iya. Karena saya punya ilmu kebal wirang. Takutnya seperti ini. Yang berteman dengan saya atau nanti ikut dihujat. Karena CCTV saya gampang bodohan ini. Nah, kejelekan. Hujat aku nih. Dihujat dia enggak tahu apa-apa, melok-melok aja. Ya cili. Jadi, nah, bukan CCTV musiman, CCTV anyaran. Bukan musiman loh, CCTV anyaran. Nah, CCTV musiman kan pendak nono motor artis. Dia karyanya pendak nono. Iku nangaran gak musiman aku kok anyar. Karena dengan dia membuat karya trek artis contohnya kaya Randy Andika sopo. Iku kan ngunggah follower ngono lho. Saya dulu pernah ditebak sama konco Kediri. Tim CCTV DKI malah. Tim bukan CCTV DKI-nya tapi timnya anggota salah satu anggota yang kita sebutkan. Pak Sam Soben S follower akeh mesti nggae YouTube. Rata-rata ngono, Pak. Nggih. Masih sopir, masih opo kan follower akeh terkenal mesti ujung-ujungnya nang YouTube. Itu komitmen saya. Walaupun follower saya baik. Walaupun apa. Saya enggak buat akun dia kan YouTuber. Karena kalau saya membuat YouTube percuma gak ada yang nonton dong. Gak seneng leng tuh nggak menurut saya juga sing sopir-sopir sing wis viral terkenal mbok ya itu dibuat media yang lebih bagus aja ndo malah menjadi-jadi wis lah sing ngene wis akeh berarti ngunggah sesuatu sing ape-ape karena untuk media pemberitaan atau media pamer tentang sopir Indonesia ya seperti itu keluh kesah rekosone lu maksudnya itu. Jadi kita benar-benar perlu diapresiasi oleh pihak terkait. Ora cuculan, los-losan. Kayak dana aturan Indonesia ini akeh guyon. Jarene ngono, jare. Itu setiap yang salah. Podho karo kata-kata seperti ini. Aja sambat ae Gusti Allah ora ngurusi raimu to. Iku kan berarti sangat kleru. Ya bayangno. Oleh itu zat kan, zat yang maha kuasa sih. Terimane lagi gawean kabeh sekadu muntel ngene ae sih. Bar. Yeah. Orang ngurusi rai berarti dia menjelekkan Tuhannya. Ngurusi rai mutok itu berarti intine Tuhan itu ngurusi wong akeh kesel. Intine kan ngono, kan kleru kan? Iya. Yeah. Aja sambat ae kalau orang ngurusi rai mutok ngurusi wong akeh. Thank you.